maju. Walaupun mereka ada etikat baik sama warga masyarakat dusun Bersi. Warga dari tiga desa di sekitar perusahaan Stockfile Batubara di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung menggelar unjuk rasa di beberapa perusahaan Stockfile Batubara di sekitar tempat tinggal mereka pada Kamis 7 September 2023. Dalam unjuk rasa tersebut, warga desa meminta beberapa tuntutan kepada pihak perusahaan yakni terkait debu yang mengganggu mereka akibat ditimbulkan oleh lalu-lalang kendaraan besar yang memuat batubara. Dari pantauan di lapangan tampak para pengunjuk rasa juga terdapat dari kalangan ibu-ibu. Rohim, koordinator aksi usai unjuk rasa saat diwawancarai menyampaikan bahwa warga meminta perusahaan untuk menerima apa yang menjadi tuntutan mereka. Tuntutan kami yakni pertama agar perusahaan bisa mengatasi tentang pencemaran yang ditimbulkan oleh debu yang mengganggu pernafasan yang berakibat bagi kesehatan kami. Kedua, pihak perusahaan harus mengeluarkan dana CSR bagi warga sekitar. Karena dampak lingkungan pertama yang kena adalah warga sekitar. Jadi sudah selayaknya perusahaan itu untuk peduli terhadap warga sekitar. Adapun jumlah warga yang ikut unjuk rasa kurang lebih 250 orang dan warga tersebut gabungan dari tiga desa yaitu Desa Sukanegara, Desa Kali Asin, dan Desa Lematang. Tuntutan warga terkait pemberian dana CSR. Agar perusahaan dapat memberikan kompensasi berupa pemberian sembako dan dana operasional dusun bagi warga sekitar. Jika tuntutan mereka ini tidak dipenuhi dan diakomodir, maka kami akan melakukan unjuk rasa jilid 2 dengan lebih besar lagi. Berharap agar pihak perusahaan bisa bekerja sama yang baik dengan warga sekitar yang terkena langsung dampak lingkungan dari aktivitas Stockfile Batubara tersebut. Sementara itu dari pihak perusahaan Stockfile Batubara menyetujui beberapa poin dari tuntutan warga yaitu pemberian sembako beras sebanyak 300 kg dengan ukuran 5 kg per karungnya per bulan setiap awal bulan. Memberikan uang kompensasi warga lingkungan sebesar 10 juta per bulan. Pengendalian dampak lingkungan dengan penyiraman debu akibat aktivitas Stockfile Batubara. Terakhir, penyesuaian harga ampera dan bongkar muat. Semua persetujuan dari perusahaan Stockfile Batubara tersebut akan direalisasikan oleh pihak perusahaan. Paling lama 7 hari dari perjanjian yang ditandatangani di atas materai oleh pihak perusahaan diwakilkan oleh Tony Pratama dan diketahui oleh Kepala Desa Sukanegara Heri Tamtomo dan para saksi. Dari Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Suryanto Palapa TV melaporkan. Baik Bu, mudah-mudahan supaya kita bisa beraktivitas sampai nanti haleluya. Nanti akan kita bikinkan SK mungkin Pak Haji untuk struktur kepengurusan dari
Forum Masyarakat Bersatu, Negara Bersatu. Kita akan berikan SK langsung insya Allah. Kalau ada seperti ini kita bareng-bareng tuh. Artinya mungkin bukan di sini saja, mungkin ada nanti di Banjarsari yang perlu kita bareng-bareng, yang perlu kita bersama-sama lagi. Karena bersama-sama damai itu indah. Dengan kebersamaan kita bisa. Sekali lagi, dengan bersama kita bisa, Bapak-Ibu sekalian. Apa yang bisa? Karena ini wilayah kita. Kita yang ada di sini. Bapak Ibu. Kalaupun nanti kita akan berjalan lagi, kita akan sisir lagi yang punya usaha di tempat kita, yang punya usaha tempat kita bukan dari perusahaan Stokvel. Apa saja tuntutannya, Pak? Tuntutan dari masyarakat itu sebenarnya permintaan hanya sebatas CSR, itu berupa pemberian bantuan sembako dalam bentuk beras dan juga uang kompensasi lah untuk masyarakat lingkungan yang secara langsung terkena dampak dari kegiatan Stokvel Batubara. Ada berapa banyak, Bang, ini masa ya? Untuk hari ini masa sekitar 200 sampai 250. Itu kita gabungan dari beberapa desa sekitar Desa Sukanegara, Desa Kaliasin, ada sebagian dari Desa Lematan. Apa hasil dari pertemuan ini, Bang? Alhamdulillah dari hasil pertemuan ini, dari 8 tempat yang kita kunjungi, sudah ada 6 yang langsung melakukan persetujuan, ada 5 yang melakukan persetujuan, 2 yang memberikan jangka batas waktu, cuman mereka membuat tulisan semacam hitam di atas putih untuk meminta jangka waktu, dan satu yang belum karena masih kosong, libur. Artinya nanti akan dilanjut lagi atau gimana ini? Untuk yang kosong ini, kita kan masyarakat lingkungan pasti tahu kegiatan. Kalau mereka sudah berjalan, tetap kita kunjungi, kita sampaikan aspirasi dari masyarakat. Tapi demo nggak akan berlanjut lagi ya? Untuk saat ini belum, karena demo lanjut atau tidaknya tergantung dari pemilik usaha. Kalau mereka konsekuen sesuai dengan permintaan, akan menuntut aspirasi dari warga. Kami menyampaikan aspirasi warga terkait tentang Stokvel yang ada di wilayah Sukanegara, wilayah Kaliasin, dan Desa Lematan. Tetapi dampak dari aktivitas mereka walaupun ada di luar Desa Sukanegara, itu dampaknya di desa kami, warga kami yang terkena. Contohnya apa, Pak, tanggapan daripada PT-nya? Alhamdulillah mereka sebagian perusahaan ada jawaban. Ya mudah-mudahan yang belum ada jawaban secepatnya dia memberi jawabannya.